yang telah diasahkan oleh Ustaz itu baik untuk kita semua. Jadi benda-benda baik ini kita kena teruskan. Kerajaan Negeri Kedah sedia mempertimbang membuka kembali konsesi balak bagi mengelak membayar tuntutan hampir RM1 bilion yang dikemukakan syarikat pembalakan sebelum ini. Menteri Besar Muhammad Sanusi Matno berkata, syarikat terbabit sebelum ini dibatalkan konsesi mereka berikutan keputusan kerajaan negeri mewartakan Ulu Muda sebagai hutan simpan dan kawasan tadahan air. Jelasnya, beliau difahamkan terdapat 40 konsesi balak yang membuat tuntutan ganti rugi susulan arahan pemerintahan semua aktiviti pembalakan tahun lalu. Pemerintah itu dari kalangan kelompok tertentu. Dia akan beri keutamaan kepada kelompoknya. Kalau dia dari kelompok yang sudah senang, dia jadi tuan tanam, dia jadi bojuis, maka bojuis lah akan dapat banyak manfaat daripada dalam Islam. Tugas pemerintah ialah mengambil daripada orang kaya untuk diakhirkan dalam orang miskin. Konsepnya macam itulah, tapi bukanlah dicuri.